Dr. Hewan Raja Ali Yahya hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Saya dari Pasar Parung Bogor, hari ini yang buka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ternyata di sini ada aturan baru dari pengelola pasar, bahwa domba atau hewan atau kambing atau sapi yang masuk harus bayar retribusi terlebih dahulu. Nah, ini ada stiker baru, spanduk baru Pasar Parung Bogor. Bagus. Jadi ini ada aturan baru supaya lebih tertib juga dalam rangka menyambut Lebaran Haji ini karena semakin ramai nanti. Ini parkir masuk mobil, aturan barunya mobil 5.000. Motor 3.000, kambing domba 2.000 per ekor, sapi kerbau 5.000 per ekor. Masuk pasar harus bayar terlebih dahulu, gitu. Kira-kira. Oke, ini posnya nih. Masuk bayar dulu ya. Nih. Jadi hewan, sapi kerbau, domba dan sebagainya, kambing itu masuk bayar dulu. Nih. Sudah ada pelangnya ini, bagus. Supaya lebih tertib. Joran tuh nih. Ya, ini joran tuh gede nih. Iya. Lagi ditawar 3,5. 3,5 2 ekor. Iya. Pokoknya wah, ditawar-tawar 3,5 2 ekor belum laku. Termurah di pasar hewan Parung. Pak Uci. Assalamualaikum Pak Uci, maaf lahir batin. Sehat. Lahir batin ada salah ucap segala macam. Mana kambingnya, Pak? Ini kambing Pak Uci semua nih. Ayo Pak, tolong Pak. Ini harganya 27,5. 27,5 ya. Umurnya berapa Pak? Umur 1,5. 1,5 ya. Beratnya sekitar iya. 35 kiloan. Ini 50. Oh, 50 kilo. Iya. Dibuka harga berapa Pak nih? 27,5. 27,5 ya. Ini sama nih terus. Oke. Nah, ini rata-rata 27,5 ya Pak ya. Nih bagus-bagus nih pasar hewan Parung hari ini tanggal paling termurah di Parung. Paling termurah di Parung kata Pak Uci, nanti saya kasih nomor HP-nya. Hari ini tanggal 5 Juni 2020 hari Jumat. Pasar Parung ini memang terkenal kambingnya bagus-bagus. Nah, ini juga jawarandu semua Pak ya? Iya. Ini ya, ini Pasar Parung tanggal 5 Juni hari ini. Domba kambing jawarandu umur di bawah 2 tahun, 1,5 tahun. Beratnya 50 kilo. Jawarandu jantan ini cocok untuk kurban akikah. Harga 27,5 nih, sama semua. Ini sama. Ini koleksinya Pak Uci. Iya. Nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Uci. Enggak ada di sini. Ada. Nah, ini berapaan Pak nih? Ini 2,25. Nah, ini 2,25. Kalau yang tadi kan 27,5 gede ya, ini agak kecil dikit 2,25 nih bagi. Nah, mantap nih. Yang ini Pak. Kope. Itu yang 3 jutaan loh. Ya hasil PE. Nah ini. Ini 3 jutaan. Habis batin. Nah, idil. Ini PE. PE ya. Wah, bagus ini. 3 juta. 3 juta. 3 juta PE ini. Nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Uci. Tuh, sama tuh. Yang ini juga satu lagi nih. Jadi ini banyak koleksinya kambing-kambing kurban sama kambing akikah sini. Awas jeblok nih. Oh, bagus nih. Oh, hei, jeblok awas nih. Nah, ini banyak teman-teman di sini mah saya happy kali. Ini juga nih PE. 3,5 juta ya, Pak ya? 3 juta. Oh, 3 juta aja nih. 3 juta. Murah meriah. Murah meriah 3 juta ini mah benar. 3 jutaan tuh. PE 3 jutaan mah murah ini. Nih bagus nih. Umurnya berapa nih Mas Sabik? Ini umurnya 1,5 tahun. 1 tahunan. 1,5 tahun. Ya. Beratnya 50 kilo ya? Iya. Jantan. Ini bagus nih. Ini 1, 2, 3. 3 juta. Ya, 1, 2, 3, 3 jutaan ya. Bagus nih, jangan dilewatkan. Datang ke Pasar Parung. Keren-keren. Keren Pasar Parung hari ini. Termurah pasar parung termurah untuk kambing memang. Saya akuin kambing itu Pasar Parung. Ini banyak koleksinya nih. Ini Pak Uci nya nih Pak Uci. Tuh, Pak Uci mantap. Oke. Ini juragan apik nih.
Ini Mas Sabik. Iya. Mas Sabik. Mantap. Ah, ini kambing. Ini. Ini kambing apa, Mas? Ah, ini kambing Jawa. Biasa. Kambing Jawa ini ya? Iya. Umur berapaan nih, Mas? Umur 6 bulanan. 6 bulanan ya. Iya. Dihargain berapa? Ini 12 setengahan harga. Betina ya? Ya, betina ini. Ini 12 setengah nih per ekor. Ya, 12 setengah. 12 setengah per ekor apa dua? 12 setengah per ekor. 12 setengah per ekor. Orang nih. Jangan orang ngemur kelihatan ntar. Ya. Dan ada nomor HP enggak? Kagak. Kagak ada. Kagak punya HP. Kagak punya HP. Ya. Oke. Okay. Mas siapa namanya? Pak Harta. Pak Harta ya. Oke. Ya. Oke, okay. Ya, okay. Sip. Yang ini 2 setengah. 2 setengah nih ya, 2 ekor. Ya. Mantap nih. Oke, jadi hari ini rame memang pasar Parung nih, rame ya, banget. Ya. Rame banget nih. Tuh ada yang gede. Ada yang gede nih, ada yang gede. Ini gede banget nih. Oke, nanti kita lihat. Nih ada juga beberapa Jawa Randu semuanya. Nah, ini ada kambing-kambingnya Mas Sabik yang tadi juga. Ini bagus-bagus nih. Ini Mas Sabik, kambing apa nih, Mas? Jawa Randu, Pak. Oh, Jawa Randu ya? Ini berapa nih, Mas? Ceritain, Mas. Ini 28-an. 28? Ya. Umurnya? Umur 1,5 tahun ya. Beratnya? Bagaimana? Beratnya? Bagaimana, Pak? Berat. Beratnya? 40. 40 kiloan ya. Berapa harga nih? 2,8. 2,8 nih, ya. Bagus nih untuk ikah sama kurban. Nah, ini ya. Satu lagi bagus nih. Tuh. Ini kambing apa nih? Pokoknya udah. Ini sama Jawa Randu. Kok rambutnya beda ya? Iya, ini bulunya keriting. Nih, Jawa Randu keriting. Ya. Baru nih. Wih, galak nih, giras. Tuh. Kalau yang itu PE tuh. Ya. Nah, ini Jawa Randu keriting. Iya. Ini harga berapa, Mas? 3 juta ini, Pak. 3 juta ya, agak ya. Besar ya. Iya. Ini bagus nih, rambutnya keriting. Lebih berat nih kayaknya. 2 tahunan ya? 2 tahunan. 2 tahunan nih, beratnya sekitar? Sekitar 50 kilo. Ini baru ketemu nih, saya ada Jawa Randu rambutnya keriting. Tuh. Rambutnya keriting nih, bagus. Nih. 2 juta? 2 juta, 3 juta ini. Oh, 3 juta. Ya. Oke. Yang ini, Mas? Yang ini 3,5. Ini ada PE nih. Iya. PE 3,5. Iya. Jantan. Umur 2 tahunan ya. Iya. Kilo gitu ya. Ini berapa harga? Ini harga 3,5. 3,5 PE 3,5. Umur 2 tahun, beratnya 50 kilo ke atas, jantan. Cocok untuk kurban dan akikah. Ya. Hubungi Mas Sabik. Gimana, Pak? Nanti hubungi nomornya ya. Mas Sabik ya. Nomornya berapa? 0815 2046 4596 ya. Ini Mas Sabik ya. Juragan muda domba dari Bojonggede Bogor. Nongkrongnya ya. Di Pasar Parung. Kambingnya banyak, ada 500 ekor lebih. Stoknya banyak. Stok banyak. PE juga ada. PE ada, domba ada. Domba ada. Garut ada. Jawa Randu ada. Jawa Randu ada. Oke, makasih ya. Banyak Mas Sabik. Jadi ada kambing kacang miliknya Pak Suradi di Pasar Parung. Umurnya 1 tahun, beratnya 20 kiloan. Dibuka harga 12. Nih, ini 12. Ini 12. Jantan. Miliknya Pak Suradi. Bagus nih, warnanya bagus. Ini asli kambing kacang. Tanduknya sama kupingnya ciri khasnya kambing kacang. Warnanya juga kambing kacang khas. Nah, itu kambing apa, Pak, yang itu? Manggala. Manggala, ya. Oke. Itu 15. Nah, ini adalah satu lagi. Coba lihat, Pak. Ini Pak Suradi. Ini kambing Manggala ya? Iya, Manggala. Manggala apa Jawa Randu, Pak, nih? Manggala, tanduknya begitu ya? Iya. Nah, ciri khasnya Manggala, tanduknya turun. Tarutnya gitu tuh. Kalau Jawa Randu, tanduknya naik ke atas. Iya, berdiri. Dan kupingnya sama, itunya hampir sama. Bedanya Jawa Randu dengan Manggala, ciri khasnya ada di tanduk Manggala. Bentuk badannya, wajahnya itu hampir mirip dengan Jawa Randu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, mengenalin pelan-pelan kita kenalin baik-baik. Ada satu lagi Jawa Randu, bagus nih. Harga dibuka 27.700 jantan, umurnya 2 tahun. Beratnya sekitar 50 kilo. 2.700 nih Jawa Randu.
Nih, sama harganya. Ini bagus, ini lebih besar Pak ya? Iya, lebih besar juga itu. Ini harganya 27 juga? Iya, 27 juga. Wah, ini bagus nih. Ini kambing apa, Pak? Kambing Jawa. Jawa Randu ya? Iya, Jawa. Ini domba. Ya, ini bagus nih Jawa Randunya 27. Kalau saya mah milih yang ini bagus daripada yang itu. Bagusan yang ini nih. Harganya sama. Lebih tinggi badannya. Kambing Jawa Randu 2 tahunan, beratnya 50 kiloan. 2.700.000. Nanti hubungi Pak. Ampura bae. Oke, nanti saya kasih nomornya Pak ini ya. Pak Jai. Jadi memang pasar Parung ini banyak kambing. Bagus-bagus, domba juga banyak, tapi kambingnya memang lumayan bagus-bagus. Hari ini. Nah, ini ada domba satu nih berapaan Pak nih? 27 juga. Gitu Pak, harga 27 harga jadi baik. Harga jadi baik. Nih 27. Ribut memandor. Nih. Oh, iya. Harga 27 nih domba. Jantan ya Pak ya. Jantan ya. Ini domba apa Pak nih? Campur nih ada priangannya ya Pak ya. Priangan ya. Priangan. Ini beratnya berapa Pak nih? Ini 40 di atas nih. 40 ke atas. 45. Ya. 45 kilo jantan, domba priangan umur 2 tahunan. Ini dibuka 27. Nih. 45. Mantap nih, domba bagus, kambing bagus. Nanti hubungi Pak J aja. Iya. Saya kasih nomornya. 40-an tuh, 45. Rame hari ini pasar. Ya, center Pak J ini tuh. Oh. Ini 2 juta. 2 juta nih. Nah, ini 2 juta nih. Iya, 2 juta. Bagus nih. Oh, rame ya. Rame ya pasar Parung. Oke, domba miliknya Pak Jainuddin. Beratnya berapa nih Pak? Berapa nih, 50 kilo kira-kira ya. Harga berapa Pak nih? 225. 225 nih, harga 225. Jantan. Umur 2 tahunan ya. Ini domba priangan ya. Bagus nih koleksinya. Kambing di Pasar Parung hari ini tanggal 5 Juni 2020 miliknya Pak ET Namun, bagus-bagus nih. Ini berapaan Pak nih? 275-an Pak, yang besar-besar ya. Yang besar-besar sampai ke situ 25 itu. Oh, ini banyak nih ya? Oh, iya banyak. Nih, semuanya ini 275. Nih, 275. Nah, ini mari 275. Nih, 275. Nah, ini 275 nih ya. Ini bagus nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5, oke. Okay. Ada 5 ekor yang seperti ini harganya 275 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, harganya 275 rata. Beratnya berapa kilo, Pak? Beratnya yang gitu di atas 40 Pak ini Pak. Di atas 40-an ya, ya ini 40. Ya. Ada yang 50 malah nih kayaknya. Ya taruh di atas 40 aja kita mengirim. Ya dihitungnya atas 40 aja Pak ya. Umurnya 2 tahunan ya. 2 tahun. Harga 27. Ya. 275-an. 275-an. Nah ini nih 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Harga 275-an jantan. Kambing Jawa Randu ya. Jawa Randu. Beratnya 50 kiloan ya. 40 kiloan. Di atas 40. 40 kiloan di atas. Kita ininya aja tadi. Harganya 275. Hubungi Pak RT Namun, nanti saya kasih nomornya. Oke, siap. Nah, yang sebelah sini ini berapa nih, Pak? Ya, itu 16-an, Pak. Yang mana, Pak? Yang ini, rata 1 2 3 4 5 berapa tuh? Nah, ini yang kecil-kecil, yang sedang ya, bukan kecil. Yang sedang. Ini sedang ini 16-an ya? 16-an. Ada 7 ekor. 7 ekor nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. Ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 16-an, 16,5. Nih, umurnya berapa, Pak? Umurnya ya di bawah 1 tahun, Pak. 1 umurnya. Tahun ya? Ya, 8-9 bulan. Ya, beratnya? Berat 25. 25 kilo ya? Iya. Jantan? Jantan. Nih, 16,5 nih, murah nih. 16-an. 16 dikasih lah. Ini bagus nih. Nah, ambil bobe ya. Ya 3,5 kurang kocak. Ini Jawa Randu ya Pak ya? Jawa Randu. Ini yang cari kambing. Saya khususkan kambing aja nih hari ini Pak. Bagus. Harga yang kecil 16,5, yang besar itu 27-an. Oke. Ada yang besar lagi 3 juta. Ini Pak. Jantan.
Yang itu 3,5. Nah, ini 3,5 ini besar 3,5, nih. Yang enggak, yang itu 5,5-an 2. Ini 3,5. 3,5 ya. Nah, ini kambing apa, Pak, nih? Itu kambing Paris, Pak, Paris. Campur ya? Iya, sebut Paris Peking namanya itu. Baru lagi nih kambing Paris. Iya, iya. Kambing sanen nih. Jadi silang, Pak, sanennya. Silang sama apa, Pak? Ya silang sama kambing kacang. Disebut Paris Peking kalau di kampung di Kota itu. Nah, ini kalau orang Parung bilang ini kambing Paris Peking. Campuran antara sanen dan kambing kacang katanya. Ini berapa harganya, Pak, nih? Bagus nih. 3.500. 3.500. Nah. Umurnya 2 tahunan ya? 2 tahun lebih, Pak, Pak. Yang 2 tahun itu. Lebih. 2 tahun. Ukurannya 50 kiloan ya? 50. Harganya 3.500. 3.500. Nah, oke, okay. Bagus ini kambing bagus, ya. Kambing Paris. Nah, kalau ini jelas PE ya, Pak, ya? Ya PE, iya tuh. Ini PE berapa, Pak? PE 5,5, Pak, 5.500. 5,5 nih kambing PE. Ada 2 ekor. Ada 2 ekor nih PE juga nih. 2, ya. Ini PE juga. Iya. Berapa kilo, Pak, nih? 60. Ada 60 kilo. Di atas, Pak, dari 60, Pak. Dari 60 ya, di atas. 6 sampai 70, Pak. 6 sampai 70 nih kambing PE. Harga berapa tadi, Pak? 5.500. 5.500. Ya. Bagus nih. Ini dia nih satu lagi nih. Ini lebih lebih lebat bulunya. Nih, 5,5 nih. Bagus. Ini bagus. Oke, jadi hari ini saya fokus kambing aja. Karena kalau domba terus banyak yang protes. Kok domba terus, Pak? Kambing dong katanya. Ya, hari ini saya kambingin ya. Saya kambingin semuanya. Ini bagus-bagus. Kita lihat.